kita mau sedang lihat staff JKT48 gak? Aku ambilnya ini satu pak daripada mubazir. Boleh bro. Boleh. Emang itu buat apa? Mending ini atau ini? Yang coklat aja. Macan. Soalnya aku mau yang hijau. Enggak mau pula-pula, yang hijau aja. Yang hijau aja. Enggak, yang hijau aja. Yang hijau aja. Coklat aja soalnya dia mau yang hijau. Eh, ada masih ada makanan terpuntas. Masa masih? Ya. Masih tadi dona. Pakai wifi sih. Eh iya, kok bisa? Hai lu. Hai. Kita belum. Iya. Kita kayak nungguin apa ya? Nunggu. Aku chat sendiri deh. Ya? Oh iya iya, makasih ya. Yang coklat punya siapa? Terus gue nanya kan yang coklat punya siapa? Aku punya yang tadi fitting tapi Tapi aku sakit tenggorokan juga sih. Oh iya. Ya. Kan aku udah bisa. Terus sekarang. Halo semuanya. Lihat yang komen cuma satu. Ini yang nonton cuma satu ya? Enggak, emang biasanya kita satu. Aku yang nonton nol. Selama. Aku yang nonton nol. Baru. Ini goib emang nih. Toko goib tau nggak? Toko goib. Kalau ada penonton aku semangat. Nah. Kalau ada penonton, Onil mau koprol guys, pokoknya. Oh udah bisa. Halo semuanya. Halo, iya aku juga bisa. Oh. Oke. Kayaknya karena tadi keluar deh. Tadi udah. Tadi aku keluar. Ya nggak apa-apa. Keranjang nomor 7. Lagian harusnya aku nggak dapat sih. Maaf ya. Tadi aku mau nanya halo. Ke Onil ini. Lagi bareng-bareng. Kenapa kenapa? Aku jahat, Indah. Tadi ada Onda, guys, ada Onda. Kalian lebih suka Onda atau Gitnil? Atau Olu? Ini punya aku yakin gak masuk sini. Karena kayaknya kamu harus ulang deh. Menit itu tuh enggak ya, bisa kalau misalnya sekali kamu terputus dan kamu udah keluar app, enggak bisa restart gitu. Aduh. Sabar ya. Repot ya, repot. Sabar. Guys, kalian mau lihat staff JKT48 enggak? Namanya tim. Lihat tuh lagi ngapain. Sama siapa aja lu? Kita. Rame, iya rame baru selesai. Oh, teater. Indah, tolong Indah. Mundur Indah. Terang banget ya. Cari foto dia. Dia terang banget. Di gua sampai kayak bintik-bintik sesuai amal ibadah. Punya bintik, bro. Bener-bener resolusinya sampai bintik-bintik ini loh. Coba agak deh. Iya deh. Nih, gua bukain nih buat kalian semua nih. Halo. Enggak ngaruh juga. Enggak ngaruh kok. Oh, enggak ngaruh ya. Makasih Kak Volanda. Terang dapat dia gunung. Aja terus dah enggak salah. Aku dia dong yang nge live. Ada Kak Desi, makasih Kak Desi. Bagus ya. Alami. Natural light. Aku boleh enggak? Cukup. Halo, halo juga. Tahan nafas. Tahan nafas, keluarin lidah. Oh iya bisa. Terus gua gitu, kenapa gua enggak expect. Udah liat belum editan gue? Udah. Gimana? Udah gue komen juga. Udah. Pake kucing ha. So ha itu. Halo, gelap ya. Kita sebenarnya pasti semua member suka melihat meme. Masa mereka kaget gue melihat meme? Oh ya? Iya. Kita kan harus mencari hiburan ya guys ya. Hiburan kita tuh meme. Iya, hiburan kita meme seperti itu. Kasih ya meme-nya. Sebelahan banget sebelahan itu. Jadi kalau kita enggak pakai backdrop. Makasih Kaster. Enggak bisa nih. Salah ya? Karena kita gini jadi kalau kita di front. Aku belum pulang, Kak. Kalau kita di tengah. Sabar ya. Tapi kita enggak bakal di crop soalnya mereka in on. Emang ada ya? Guys, emang ada audio. Dulu yang di crop ya. Oh, iya, nanti itu gua di crop malas. Ah, gua enggak ada kapal. Gua bikin kapal deh. Indah kan kita satu Luda. Satu Luda. Ya? Luda. Oh iya. Luda. Luda siapa? Oh, Indah Lulu. Enggak, gua taunya apa? Apa? Namanya. Oh iya, Zilu. Gara-gara kayak kaya nama kayak makanan ya. Cilung. Iya. Iya, Indah ih. Tapi jorok Indah ya. Apa? Kalau Luda. Luda. Iya. Kasih gift-nya. Yalah. Halo juga, saya Ondelia, ini dia nih.
Ini dia juga lagi live. Sabar, sabar. Aku belum lihat para guys. Aku harus guys. Belum pulang. Area baik, area baik. Ini enggak segelap itu kok. Ya enggak sih, teman-teman. Kalian naikin brightness sampai kalian. Iya, aku naikin. Mereka nya sama siapa nya sih? Oh, mereka nya dan kitanya. Terima kasih Kak Desi. Thank you, Pops Kipop. Nih, nonton ya nanti ya. Kasih tahu nih. Emang yang mana tuh Anil? Yang ini loh guys. Yang mana tuh Anil? Terima kasih Kak Sky Only. Ini Osian dulu kan? Iya, emang kenapa? Enggak apa-apa. Dia mengunjungi. Iya, dia mengunjungi. Dia suka mengunjungi Kak Sandra ADS di Jambi motor. Iya, biar motor. Biarkan dia melihat-lihat. Oh iya. Makasih ya Kak Ana. Keliling penjuru ya. Yes. Benar banget. Bu habis live. Halo di TikTok au-aunya kasih. Halo Dika. Emang di TikTok ada au ya, guys? Ih. Ada, aku enggak pernah baca sih. Sebenernya pernah baca. Tapi enggak pernah. Singkat-singkat enggak sih kalau itu kayak cuplikan doang? Enggak sih, biasa berpart. Oh, dia baca au di TikTok. Baca. Apa sih? Gak apa-apa sedikit. Sih. Gak apa-apa sih. Ini gue juga suka kok baca au nih. Kalau bagus kan gak apa-apa. Au, iya. Au. Onda aku suka. Enggak, bercanda. Gua enggak baca. Enggak, biasa kayak terima kasih kayak ada yang baik. Enggak tahu. Enggak. Gue juga suka kok kentang rebus. Lu temenin aku makan. Kan kita aja deh. Katanya lu temenin aku makan, kak kita aja. Onilan sama sih aku juga onilan. Thank you giftnya. Makasih ya giftnya. Gimana ya guys? Nanti ya kalau misal aku ada waktu wong banyak aku bikin onilan. Makasih ya. Ajak dong onilan. Onilan. Ya, onilan itu Onil memainkan ukulelenya atau gitar. Iya, dulu tuh gue sering. Tapi tadi katanya kemarin yang waktu IDN live itu kan ada ukulele. Terus kata kawan lupa. Iya, aku kalau ukulele tuh aku lupa banget, harus ngulik lagi. Soalnya aku kalau ukulele aku otodidak. Kalau gitar bisa. Beda chordnya sama gitar soalnya. Iya, beda. Senarnya lebih. Senarnya 4 kan, tapi emang lebih gampang sih sebenarnya. Di perform di mana? Ingat ya, susah aku bisa LBN gitar. Thank you. Kalau ada susah ya, beli ukulele. Ini capek enggak? Samanya Kak Indah, aku lagi di. Makasih Kak Jian. Iya. Nggak jadi masih bikin eskul gitu. Nah, kita selalu kayak gitu ya kalau diledekin. Iya, ya berarti. Dia udah balik lu ke tempat aku. Oh, udah. Terima kasih Sky Only. Oh, Sky Only. Udah balik. Waduh. Waduh kok waduh. Eh, guys, mau banget makan eskul-kul. Nyarinya di mana ya? Ih, dekat rumah gue ada. Gue selalu beli itu setiap hari. Gua nginep dah. Nginep yuk di rumah Onil, sumpah. Itu enak banget. Eskul-kul Unibakwan. Makasih guys. Mau biasa anak itu. Tapi emang lu pecinta eskul-kul. Berapa buah? Antara. Ada banyak, ada anggur, stroberi, apel. Terus persiapan diri. Oh iya, bisa apel bukan ya? Bukan apa enggak? Pisang. Kita harus nginep. Semangka. Semangka kan berair ya? Emang bisa. Tapi bisa loh. Bisa ya? Aku suka beli yang semangka. Ya? Semangka sama makasih ke madu. Sama lagi live ya. Enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Sampai deh. Ya, di dekat rumah kamu banget. Iya, dekat rumah kamu. Tiga jalan. Tetanggaku dia suka. Kalau dia bawain ke sini enggak bisa. Iya, meleleh. Enggak bisa. Gue lihat-lihat kemarin lu makan tahu lu enak banget tuh. Oh, gimana itu di dekat mall dekat. Oh. Itu jadi dia lagi ya? Dia tuh ada tempat khusus orang Jepangan gitu. Lagi event Jepang. Iya, event Jepang. Tapi tahu enggak isinya BTS, ya, Blackpink. Salah server enggak? Ada itu di situ pohon sakura segala macam. Tapi standingnya adanya BTS. Terus ada makanan Korea juga. Itu kan tahu lu Korea kan? Iya. Tahu lu Korea. Iya, makanya ada. Terus ya 20.000. Murah juga. Oh, emang biasanya berapa? Enggak tahu sih. Gue beli tahu. Itu berapa kali di Thailand? Gue enggak tahu. Iya, aku juga beli di Thailand. Iya. Itu 45.000. Oh. Satu. Kok dia? Ohnya tuh kayak oh.
aku 20.000 doang. Tuh. Makasih ya, Oi Febi. Iya, aku enggak tahu waktu itu dibeliin pakai uang JKT. Cuma 20.000 terus enak sih anggur musket itu ya. Musket, musket ya. Apalah itu? Musket. Lupa sih itu. Dulu apa sih itu? Ada, sumpah aku juga lupa. Makasih Kak Jeli. Aku enggak pernah makan. Lagi live. Iya. Enggak kedengeran. Lihat dah penonton gue gaib masih nol. Oh iya. Thank you Kak Crispy, Sandy. Tapi iya tadi kan. Iya, makasih Kak Radi. Punya aku udah tapi sekarang stuck. Bilang makasih dong, bilang aku Nadia Amisa. Tapi live tapi ada tapi udah stuck nomor. Lagi ya pengen nyobain makanan apa? Thank you Chop. Iya. Apa ya? Gue dari Thailand ya. Gue paling suka ternyata apa? Pad Thai Thailand enak banget. Itu yang mana ya? Gue yang kayak kue tiao. Oh, iya. Yang ada pakai kacang. Gue enggak suka tom yam. Sumpah sih yang gue suka adalah Thai tea. Thai tea. Iya, Thai tea. Emang setiap hari gue minumnya Thai tea kalau di Thailand. Setiap hari. Terus Thai tea-nya tuh dikasih apa? Cookies and cream. Itu onil. Jadi kalau di sana enggak ya, tapi itu beneran enak banget. Iya, yes, yang di Thailand enak banget. Gue harus tinggal di Thailand cuma demi Thai tea deh. Soalnya Thai tea itu bener-bener itu selera gue banget. Manisnya segitu, tehnya kayak gitu, terus bener-bener ya Allah nikmat. Di sini enggak ada tau yang rasanya kayak gitu. Iya kan? Terus enggak ada, guys. Punya cabang di sini. Kayaknya enggak ada deh. Kayaknya enggak ada deh. Cabang di sini sih. Iya. Kayak aku banget udah beli nih kan teh Thai tea-nya tuh yang sama. Aku kira itu yang tinggal seduh kan yang terinuman. Oh iya, itu yang harus aku racik dulu, yang harus iya, tetap harus diracik. Terus akhirnya sampai sekarang enggak gua minum. Wow, banget. Wow. Keren, keren banget. Makasih ya. Ada yang udah makan ini belum? Udah. Udah. Belum. Ya? Belum. Gua enggak makan. Nah. Oke, gua bawa. Kamu pulang. Ya pulang lah. Padahal aku bilang pulang dong. Oh iya. Emang itu sisa itu? Kayaknya? Ya? Enggak kedengeran ya karena sih. Iya enggak kedengeran. Sumpah sih seru banget. Apalagi ya? Kita ya? Pengen makan-makanan apa ya? Aku di Thailand nyoba jasuke. Ih sama. Gue dijat tau gak? Kasih nge-tweet Kelly sama Kak Onil jauh-jauh ke Thailand belinya jasuke gitu. Padahal jasuke tuh my love banget. Gak gitu, aku pengen nyoba yang Thailand gimana rasanya. Dia kan digoreng dulu kan. Demi apa? Iya, dia tuh jadi gak langsung ke orang Indo kan dong. Gak diserap kan, tapi tuh dia tuh bener-bener satu jagung jadi. Terus baru diparut-parut dulu. Terus panci dimasukin kayak butter gitu ya. Butter atau margarin. Terus mozzarellanya. Tapi dia gak pakai susu. Iya, dia gak pakai susu kental. Dia lebih ke keju aja. Keju dan mozzes. Aku sih pesan waktu itu yang Moses sih. Kayak Oni, makasih Kas Kayak Oni. Jadi kejunya bukan keju parut, iya, tapi kayak tapi sambil dimasak gitu loh. Terus tau gak yang aku sedih adalah waktu itu aku beli baru setengah. Terus tiba-tiba apa ya? Kenapa ya? Aku lupa lagi kayak datuk. Pecah gitu. Hah? Ininya jadinya keluar air-airnya. Padahal sari-sari dari sari-sari jasuke paling enak. Paling enak. Kayak itu best part. Kayak aku bisa kemana-mana nyarinya jasuke waktu itu aku sambil ngobrol nih. Ke mana ya? Ke Jogja. Beli jasuke. Terus kan nunggu berangkat kan gabut ya. Terus akhirnya beli makanan online. Makasih, gitu. Aku cari jasuke. Segala jasa sayang. Terus kayak ya udah aku jasuke. Aku udah tapi lebih ke Indonesia sih yang ada sama tahu manisnya. Iya, kalau di sana asin. Iya, asin keju. Iya, enggak nih. Masalahnya waktu itu adalah kondisinya lu sama Kelly pergi meninggalkan apa? Meninggalkan sashimi, meninggalkan seafood. Datang-datang udah habis. Tahu enggak sebenarnya di lubuk hati gue. Gue kan niatnya wah, gue beli jasuke dulu nih, gue udah lapar banget ya kan sambil menunggu makanan. Ternyata lama banget ya. Terus udah nih dapat nih jasuke. Wah, enak kan? Gue niat gue balik-balik ke meja makan pasti makannya udah datang, gue tinggal makan ternyata semuanya udah habis. Sama Kelly kayak, Kelly kita mau makan apa, kamu mau cari apa, kita beli takoyaki. Iya iya, gue ikut terus gue minta punya Kelly soalnya sumpah aku kayak wah pasti balik-balik ke meja makannya udah siap nih. Terus sashimi lu dimakan sama member yang tidak memesan. Iya ya udahlah katanya. Ya udah akhirnya bisa pesen yang lain. Ya, udah sesabar itu ya. Coba Ola pulang. Udah ngacak-ngacak sih. Kalau orang enggak tahu, Ola pulang. Gua udah ngacak-ngacak sih. Makasih Kak Satria.
apa ya makanan paling terkenal? Eh kak, gue bahkan di Thailand beli apa? Mochi. Oh iya iya iya. Mochi. Mochi. Eh, mochi ini yang ada di itu ah, ada mochi mana? Mochi peach gitu. Oh. Apa namanya? Itu kan. Di mana? Di mana? Katri. Katri. Oh, itu. Iya 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 iya. Dia emang lagi hype banget sih. Thank you Kak Gemma. Terima kasih Kak Indah. Kayaknya kita harus enggak deh mereka. Kakak kita lagi live ya. Iya. Tapi kan si kita lagi live ya guys ya. Muntah juga lagi live. Oh iya iya. Gue tuh oh, iya, lagi berisik-berisik itu gue aduh takut. Iya takutnya. Eh guys mau lihat ya tadinya kita video call. Kalau live semua. Iya. Saya mau lihat kain nanti terpersonal. Tersepon. Tersepon. Iya, mereka nanya kok digang gitu live. Gimana ya? Memang gang senggol memang ini gang sempit gang senggol banget. Dadah Cita, dadah Cici, bye bye Kain. Tadi kita nyari tempat cuman tempatnya betul. Penuh semua terus waktunya nggak pas ya. Jadi kita di sini. Dadah Kak, dadah, makasih, makasih Kak. Seru banget ya, Kak. Seru sekali. Selama semprotnya makasih ini ya. Masih lama tuh? Enggak kok. Keren banget. Ini bikin bilang lagi dong, sabar ya aku belum beli manik-manik. Aku udah Indah makasih. Aduh, aku udah punya. Langga. Rame banget di depan. Iya. Lagi apet. Kita yang udah kerak telur. Ya aku mau bikin yang lucu-lucu deh. Makasih ya, Gemma. Eh ada satu makanan yang gak gue kesampaian. Gue baru tahu kalau misalnya ada makanan itu pas gue dari pulang dari Thailand. Apa? Kayak dia tuh bingsu gitu. Lu makan gak? Oh, bingsu yang mana? Aku nyobanya yang mango kaki gori. Iya kaki gori. Oh, ini kaki gori kan dari Jepang. Iya sih, tapi itu ada di kayak restoran dessert iya. Gitu di situ. Masih, oh itu yang ini kan yang. Aku pokoknya lagi ngebahas semua rekomendasi. Iya. Kamu makan ini enggak rotinya enggak? Rekomendasi TikTok. Oh, itu mungkin yang Thai. Iya. Apa yang mana? Yang mango atau yang Thai? Enggak tahu. Mango deh. Oh, di sana ada rotinya. Iya. Coba. Enak enggak? Enak. Enak mango. Oh iya. Oke. Okay. Kayak. Udah beli kotak manik-manik. Makasih ya, Mas Kai Omni. Nanti kalau beli unik Thailand apa ya? Iya aku makan ini, aku terima makan kasih, udang gitu loncat, ya. Udang loncat aku makan. Iya aku nggak makan. Gak enak nih, nggak usah. Takut ngelihatnya. Kalau orang yang suka udang pasti iya suka. Yang suka asin pasti suka udang. Itu asin banget menurut gue. Micin. Iya. Suka aku. Rasanya micin doang. Soalnya micin. Sambelnya doang yang berasa. Iya. Sama kriuk-kriuk. Iya. Udangnya bahkan kayak apa? Yang mana udangnya ya dalam mulut gue ya. Kalau dia tidak loncat. Thank you. Pengalaman paling berkesan di Thailand. Hmm. Kan bilang terbaru ini ada, tapi aku enggak pegang. Sebenarnya pipi aku pukul. Pipi aku pukul. Betul. Kenapa? Betul. Senyum ya. Udangnya nari. Dancing. Terima kasih. Sekarang lagi family info order. No, open order. Terima kasih. Kalian mau aku bikin gelang enggak, teman-teman? Mau. Mau warna apa? Pink. Warna neon. Pink. Oke, okay. Neon. Iya, ada enggak? Oke. Okay. Entar gue cari. Ya. Emang makasih ucap. Manik-maniknya ada? Belum. Tapi aku udah punya yang lama kan. Nah, mungkin yang warnanya enggak ada aku cari. Iya, makasih ya, Onil. Nanti ya, tapi aku lihat dulu. Oke okay, deh. Kalau enggak neon kuning Onil. Kuning apa? Kuning masih kan kuning aja ya deh si kuning ketemok ya ah Anel apa sih kan kuning iya sih terima kasih Oi Febi yang bisa datang ya satu oe apa nih apa nih oe bener banget bisa. Terus gimana punya ya Lia bro oh ya, satu. Bisa kita kena ya mana gua aja gak nanya kan kita pada gaya lagi gua pikir beneran tau Kak Indah terima kasih ya lucu banget kalau itu bisa beneran tapi ada merek yang kecil gitu merek ya.
satu merek yang sekecil oh, itu. Oh, aku lihat, aku pernah lihat. Iya, aku pengen. Lihat. Ya, takut hilang enggak sih? Ayamnya di situ masih ada enggak? Takut ke mau ayam siapa yang punya gitu. Rentan gitu iya. Deh. Jatuh dikit. Aku mau ambil ayam dulu tanggal 17. Ayam. Oke. Okay. Aduh, jujur aku pegel banget duduk di sini. Makan. Itu benar-benar duduk tuh miring. Duduk miring. Ini semiring. Miringnya bukan miringnya tuh begini gitu. Miringnya turunan. Jadi gangnya turunan. Bener-bener turunan. Bener. Terus kita duduk di turunan sih, itu. Sebenarnya terus kalau bisa dilihat kaki kita tuh. Iya, kalian ini aneh sih. Boleh tapi seperti itu. Terima kasih. Thank you. Sudah selamatin gift-nya. Aku. Selamat. Gimana kabar kucing? Baik. Oh. Terima kasih Kak Yip. Kok langsungnya kayak sate ayam ya? Teater luas, kenapa kalian digang? Penuh. Kasih tahu dah. Kasih tahu dah. Enggak yang kelas enggak ngomongnya. Iya, jelasin biar kita semua di sini ini. Iya. Yeah. Soalnya udah enggak ada tempat lagi. Ini adalah tempat terakhir yang bisa kita tempatin. Karena pada live kan? Iya, aduh sakit ya. Aku kayak ada di tengah-tengah sesuatu gitu. Makasih ya Sky Only. Ternyata ada besi. Udah. Ayo mana ke gitu ini. Udah, enggak di dekat besi lagi. Udah, males basi sih, cuman enggak setekem tadi. Ternyata itu benar-benar di tengah. Kenapa kok? Ini tuh sebenarnya bukan untuk 4 orang ya. Bukan 4 orang juga, ini cuma harusnya 1 4 orang. Ini untuk 1 orang tiduran. 1 orang tiduran istirahat di sini. Terima kasih ya Kak Sati. Tempatnya tidak memadai. Indah. Ya. Terima kasih gift-nya. Kasih editor. Makanan jadi ingat makanan lagi. Apa? Pengen makan jajangmyeon. Yang jajangmyeon itu yang kayak yang mana? Sebenarnya biasa yang aja gitu ya? Loh pas yang makan. Hitam kan? Yang hitam. Kamu belum makan di tempat resto yang ini. Yang ini kan yang enak. Ini kan enggak yang ini. Hah? Yang legend. Bukan. Bukan. Di ini. Apa sih? Depan. Hah? Bukan. Eh, di bawah panggung banget. Kan bukan di bawah. Enggak, aku lagi lari, aku bilang gitu. Depan namanya. Hah? Hah? Apa itu? Oh, itu kan enak kan? Oh, bukan yang Hah? Yang itu ada juga di dekat tempat aku. Oh, yang enak. Ayo. Itu biasanya orang-orang enak, lokal Korea. Oh, iya ke situ. Tikungan itu kan? Bukan. Maaf ya, saya motor. Jumpa. Oke. Okay. Tapi dia jualan jampong. Waduh. Yang ada cheese bulldog itu kan? Kayaknya bukan. Oh, bukan. Bukan. Dia benar-benar 24 jam tradisional enggak jadi Indah pegang enggak mana itu aja ada banget Kak gel bro ada di dekat tempat aku. Oh ya yeah. Mungkin gue kayak waktu itu makannya kekenyangan ya pas makan jajangmyeon jadi kayak jadi udah enak ya? Iya udah enak iya kalau itu rasanya enak banget padahal sebenarnya mungkin oke-oke aja sih cuman gue udah cinta raboki sih enggak sih Kak Satria emang iya itu benar-benar yang ada acar kuningnya. Oh, dan uji mau banget kak, sumpah aku udah gak sanggup lagi duduk di sini. Bertahan Indah kamu kakinya kayak kita iya, biar ketahan iya, biar... Oh iya ya kan dari tadi loh kita kan udah begini ya dari tadi dari tadi udah mejeng gitu kalau nggak kamu akan terombang kita makan padang lagi yuk ayo makan jajanan enggak beli. Ayo. Aku penasaran. Apaan? Makan padang. Padang. Oh, enak enggak sih? Enak. Enak. Enak banget. Emang enak. Worth it enggak? Worth it. Kita kekenyangan sampai enggak bisa jalan gitu. Kalau yang berdiri sakit perutnya. Enggak. Kita makan padang. Tapi pas lagi mau jam makan siang, masih, terus kita enggak enak sama orang. Iya. Makanya kita pergi. Kita buru-buru. Siu besok. Video call ya aku juga video call. Aku juga video call. Kamu enggak? Aku enggak. Oh.
Asyik, Kak lebih suka asin atau manis aku? Guys, jangan sebar-sebar nomor pribadi kalian di sini. Kan enggak tahu orang-orang yang lain apakah aman. Mungkin nomor kamu jadi harus lebih berhati-hati. Lauk kesukaan di nasi Padang sebenarnya aku suka banget paru. Lebih suka karena asin. Kalau pribadi kalian ini tersebar informasi pribadi itu sangat amat bahaya ya. Jadi harus hati-hati. Ya. Kayaknya kalau manis minuman deh, tapi kalau makanan kayak aku lebih suka asin-asin deh. Banding manis. Makasih ya, Kasih. Lalu rendang dilupakan well. Enggak gitu. Kenapa? Aku enggak yang sangat mencari. Bentar guys. Live sampai kapan? Sebentar lagi. Ya, sebentar lagi kita. Iya, aduh, kita agak keren ya. Nah, ada juga lagi. Benar lagi. Berapa? Lagi. Bisa. Iya, harusnya. Video call. Iya, besok video call. Suka makan pedes enggak? Enggak suka. Enggak kuat. Gak suka. Tapi juga. Kayak gak bisa, bukan gak suka, gak bisa. Gak bisa sih. Sebenernya tapi aku kalau bisa pedesnya masih manis, aku suka kayak pedes manis seperti ya. Kayak raboki gitu ya. Itu kan masih pedes manis. Iya. Terus kalau kayak sambal pecel lele tapi harus dikasih kecap yang banyak banget. Jadinya guys, manis. Ayamku. Soalnya gak kuat. Pulangnya dia. Iya. Yeah. Capek makannya. Masih Kak Gabriel. Jadi harus pedes manis. Bentar. Aku mau buru-buru mau sih. Enggak bisa yang pedes aja gitu. Sambil cabai hijau tapi aku suka. Cabai hijau. Cabai hijau the best. Cabai hijau. Kan aku kalau makan ayam geprek lah sudah menangis meronta-ronta. Ayam ini gemuk Pak. Itu gendis. Itu enak. Karena itu bisa pilih level sambelnya. Tapi itu enak banget sambelnya. Itu enak sih. Itu ya kan? Terfavorit itu gue. Bisa kan? Pilih level. Udah lama gue enggak makan itu. Iya. Ayo di dekat tempat aku tahu ada. Oh iya. Iya. Sekolah aku udah lama kayaknya ada deh setahun. Kayaknya tahun kemarin gue enggak makan itu deh. Enggak sih mungkin. Kok bisa sih? Iya. Sumpah iya. Enggak mungkin. Iya. Sumpah, nggak tahu sih ya. Nanti disalahgunakan oleh orang-orang. Tidak ada. Ada. Udah pulang nggak sih? Kayaknya tahun kemarin tuh tahunnya Raboki di tahun gue. Di hidup gue. Di tahun kemarin yang menguasai adalah Raboki. Cek lo kan? Masih ya Kak Heri? Udah aku makan dulu ya Mas. Kamu nggak makan enggak? Thank you Kak Heri. Tadi mama masih ada. Ada info obat sakit gigi nggak? Gigi aku sakit. Iya, nggak enak banget sakit gigi. Tapi iya tau, bener. Sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati, sumpah. Iya. Kalau lagi sakit gigi tuh pengen marah-marah rasanya. Bener, kayak dari kepala sampai bawah. Iya nggak sih, itu bisa teng banget nggak sih ya kepala? Terus kita nggak bisa bilang ke orang-orang kayak diem dulu ya sebentar. Udah sakit di sini. Asli men. Bel banget ya, ini lagi sakit gigi juga di sini. Siapa dia? Orang. Oh. Jangan sama. Siapa namanya? Siapa tadi yang sakit gigi? Suka. Suka Wonu, suka banget. Pakai ditanya kamu. Pakai nanya. Masa ada yang editin ini tahu apa namanya di Twitter? Apa namanya kayak kalau misalnya apa sih my page ya? Ya kalau di ini di web kalau misalnya member JKT punya OFC terus ada my page ya terus gue gambar Nadine terus kalau Gita apa sih Loki ya semua terus di punya Wonwoo Wonwoo ya Wonwoo ya Wonwoo Indah apa ya Indah kamu suka apa Indah Lotso iya sih aku lihat foto kamu yang kecil udah pegang Lotso apa mana nggak tahu aku tuh Indah Lotso kan waktu kamu kecil belum ada iya Lotso tahun berapa sih? Toy Story? Enggak, yang enggak kecil-kecil banget dah. Enggak kecil-kecil banget. Dimana? Toy Story itu kita udah sekolah. Oh. Kita udah sekolah Toy Story. Udah gede, enggak sekecil itu maksudnya. Tapi kayak udah foto lama deh. Kayak entah
kamu megang bantal atau kuenya tuh lotso gitu. Oh, kue. Kue kan? Iya, aku udah lihat. Aku lihat tuh dalam hati aku, lah lotso banget anaknya dari dulu. Selotso kue itu. Lotso ya, sedari dulu. Enggak tahu SMA kayaknya. Aku lihat di ini kayaknya. Di For You atau ya, apa di TikTok agak gede. Iya, berarti ya itu Toy Story ya soalnya. Iya, dia Toy Story. Iya, Toy Story. Nah, lotso tuh dulu kayak rare banget gitu loh. Sekarang aku udah mulai enggak terlalu ini banget soalnya dia ada di mana-mana. Oh, jadi kayak yeah, kalau ngelihat tuh enggak, "Wah, ada lotso." gitu. Soalnya kalau dulu tuh dia benar-benar enggak collab sama siapa-siapa. Karena dia jahat. Oh iya ya, nah, dia jahat, jahat. Dia tuh yang bikin ngebuang apa sih? Lupa dia ngebuang-buang mainan. Iya, kan? Dia yang ingin mainan. Dia kok suka sih kan dia jahat. Soalnya dia wangi stroberi. Iya, dia wangi stroberi di filmnya. Kayak aneh aja gitu ada boneka wangi stroberi. Sewangi apapun juga busuknya akan tercium. Tapi kan dia jahat ada alasannya, dia ditinggal. Enggak boleh gitu. Emang sebenarnya orang jahat itu tuh orang baik yang disakiti. Ya, 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 ya. Jangan menyakiti orang, guys. Kalau lu jahat-jahatan. Enggak, gua enggak jahat soalnya. Jadi enggak cocok. Joker ya. Joker, iya sih Joker juga gitu. Orang baik tersakiti. Sederhana tapi keren. Makasih Kak Harry. Iya. Ya. Loki juga jahat, nggak apa-apa. Tapi lucu kan? Loki lucu. Loki jahat, ya gemes. Gemes. Oh, Loki jahat. Loki jahat. Oh iya, Loki itu jahat. Dia tuh kayak jahat bodoh gitu loh. Terima kasih. Kayak parah udah dikatain jahat bodoh lah. Dia jahat, licik aja. Jorbo, orang jahat, licik. Iya. Jahat kayak gitu. Ini thank you Kak Cedar. Iya, udah pokoknya semua orang harus terima kasih sama Loki. Kalau nggak ada Loki, nggak ada Avengers. Terima kasih Polanda. Thank you ucap Nadine. Suka Nadine kenapa? Karena di 2023 kemarin aku baru melihat ikannya karakter jahat kesukaan Onel apa? Gak suka orang jahat ya? Iya, aku gak suka ya, gak seru, orang jahat. Gak seru. Siapa karakter orang jahat? Guys, maaf ya, aku gak ada yang suka karakter-karakter. Aku suka Onel. Onel jahat. Apa? Aku suka Onel, berarti Onel jahat. Apa ya karakter yang aku suka ya? Ntar dulu, kayaknya ada deh, tapi kayaknya aku tuh nggak yang segitunya gitu. Dulu gitu kayak nggak pernah suka Hello Kitty, Doraemon, oh, gitu-gitu. Dulu aku karakternya Monokurobo, suka banget. Lucu banget Monokurobo. Babi dua itu. Bukan yang kita dulu semua suka Monokurobo ya, pasti ya. Itu nggak tren banget, aku sampai punya bed covernya, semuanya aku Monokurobo. Iya, aku sampai pensil, tempat pensil, semuanya. Apa ya selain Monokurobo ya ada lagi kok. Tadi dulu coba sebutin karakter-karakter yang zaman dulu. Mini. Keropi, Keropi. Mini enggak sih, biasa aja. Keropi. Keropi enggak. Hijau, ya? Keropi enggak. Kodok. Oh, ini princess. Aku dulu suka banget Cinderella. Oh, iya, Cinderella. Aku juga suka Cinderella. Benar-benar dulu aku bawa-bawa apa namanya? Boneka Cinderella. Cinderella. Tapi aku enggak suka bajunya warna biru. Justru karena itu makanya aku udah suka warna biru deh dari dulu. Aku pengen bajunya warna pink, tapi aku enggak suka Aurora. Aku suka Cinderella dengan baju pink. Aku suka banget Cinderella. Aurora juga aslinya warnanya biru pink tau. Oh iya, dia punya kan. Iya, karena di film tuh fairy-nya berantem, yang satu mau warna biru, yang satu mau warna pink. Oh iya 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 iya. Oh iya benar, kalau sekarang BT21 aku suka. Makasih udah ngingetin aku. Aku suka Aurora, dia udah lupa. Wah, Marsha menang guys. Marsha run, Marsha run. Run, Marsha run, run, Marsha run, run. Run, Marsha run, run. Lihat guys, aku bilang menang piala. Bildung gue, bro. Wes, cule. Keren banget. Run, Marsha run. Makeupnya tebel banget kayak badut mampeng. Jangan ngomong gitu. Hah? Lucu banget. Apa tadi mau Arif gua datengin sama Arif. Arif, Arif. Ngomong tadi yang bilang makeup bener aja kamu ya, Arif Darmawan ya. Ngomong-ngomong begitu ya. Parah nih. Woi, woi, woi. Gil si Arif. Gil si. Parah. Dora, enggak sih aku enggak terlalu biasa aja Dora. Dulu aku disetelin Dora terus. Terus aku tetap nonton. Cak Zon, Cak Zon. Kalian tahu enggak sih dulu aku lupa namanya, dia macan tutul-tutul itu. Tahu, tahu, tapi apa namanya? Bonekanya sama bukan kayak macan tutul. Cita. Monyet yang sih marsupilami. Oh, marsupilami ya. Enggak tahu oh, namanya. Yang namanya marsupilami. Yang pokoknya dia tuh dulu benar-benar di setiap mobil tuh ada. Iya, marsupilami.
Oh, marsupilami namanya. Kok kayak asing banget ya namanya? Dulu aku juga di-stylein marsupilami. I love. Sama apa ya? I love having gifts. Seru ya? Kayak buka unboxing ini kayak. Iya. Ada apa di keranjang ini? Eh, harusnya Marsha Osi kalian ini bikin maraton. Iya. Oh, iya. Campaign Marsha Osi. Nanti kita dapat ini kayak board game gitu, nanti kita main bareng ya di kata. Board game. Ada ini seru sih board game. Oh, iya. Gue gara-gara kemarin jadi suka main board games. Gue 3 kali, 3 game. Tapi harus ada kakak-kakak yang bantuinnya. Tau gak aku punya board games di rumah 2 tapi itu gak kepake. Karena kita terlalu haho gitu. Board game apa gitu namanya? Ah bener tau Niel. Iya. Ih, aku seneng deh ngeliat balik-balik masih ada teman. Kamu enggak pernah sendiri. Emang di situ enggak ada, Cak? Di sana. Di sana tuh di mana? Kamu lihat itu enggak tadi? Di lah itu si Mute. Iya. Kok udah ngeliat caranya? Ke mana? Mereka ke depan kali ya? Sama udah selesai kah? Oh iya. Cepat amai. Iya, hebat. Oh, ada ini. Oh, iya, Deng, emang. Oh. Iya juga ya? Iya. Enggak kerasa ya ternyata. Udah. Waktunya sudah udah cepat berlalu. Okay. Aku udah lihat dari tadi tapi aku diam aja biar kalian menunggu aku. Wow. Wow, rencana jahat macam apa jahat ini? Pantesan dia suka lotso, teman-teman. Ya, dia tuh nyari yang nasib, guys. Nasib. Wah, ternyata indah. Wah, tersakiti. Siapa duluan? Siapa aku? Yaudah dari makasih yang sepuluh ada Kak Desi, Kak Kurniawan, 9 Oi Febi, sayangnya Onda, nomor 8 Elia Muda, nomor 7 Madara Hadian, yang 6 Kim King, kelima Batari Hadian, keempat Kak Irsyad, ketiga Kak Haidan, kedua Kak Ucap, dan yang pertama ada Kak Dimas Fareza. Makasih sudah nonton live malam ini. Oke, sekarang aku Widi, nomor 1 ada Kak Cedar Keju. Nomor 2 ada Kak Satria. Nomor 3 ada Kak Gema. Nomor 4 Ucop. Widi, makasih ada Sky Only. Ada Crispy Candy, Candy, makasih ya. Kak Radin, thank you. Gantian Kak Anang, iya, gantian. Makasih Kak Heri. Kak Dun Kate, baca ya, Dong. Dun, yaudah. Makasih ya. Makasih juga udah nonton. Gue masih nol. Makasih ya. Ya Kak, di sini ada toko gaib. Toko gaib. Udah. Oh, aku bacain ya top gifters-nya. Oke, nomor 1 ada Kak Sky Only. Terima kasih banyak. Lalu di nomor 2 ada Kak Ceda. Terima kasih banyak. Lalu di nomor 3 ada Kak Calon. Terima kasih banyak. Lalu ada Kak Kucoro, Kak Nawis, Kak Bruce, Kak Arif, Kak Bag Bagar. Ini pacar Loni, makasih Kak banyak. Steve dan Hanra, terima kasih banyak. See you soon. Eh, awas ada Kak Nawis. What's your name? Beda ya. Nawit, wey. Aku pernah lagi gitu nama dia. Iya, aku lihat. Aku lihat. Iya. Eh, makasih ya. Aku baca juga. Aku terima kasih banyak Kak Polanda. Senayan. Kak Sky Only. Senayan. Kak Ramadhan. Kotak Senayan. Kotak. Masuk ke TikTok ya? Iya, masuk. Bertiga kan sama sama Adele ya, sama Kazi. Lucu banget. Hai Nawit. Dadah, aku matiin ya live-nya. Thank you so much guys yang udah nonton. Bye bye. Terus jatuhin Marsha.